dan tak kalah doa tersebut sudah diterima oleh si mayit, karena ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, sesungguhnya doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Ali Baris, kamu mau kirim portuner sama Mbah Marzuki, lebih ditunggu sama Mbah Marzuki Fatihah. Kamu kirim surat SMP ke beliau, lebih ditunggu surat Fatihah. Maka kalau kamu ingin hartamu yang dimiliki oleh kalian bermanfaat untuk Mbah Marzuki, jangan. Mbah Marzuki SMS saya, tolong di amplop yang tebal. Apakah ada dalilnya sedekah untuk yang mati itu diterima? Ada, Kiai N. Oh, jangan rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hikam si Nabi, inna umri kot mata, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Apa yang kau lain tak sedekah anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala Rasulullah bersabda, na'am. Ya, ada saja. Jadi kalau hari ini ada bertanya, ngamplopi kiai atas nama sedekah untuk Mbah Marzuki, apakah diterima? Diterima. Maka kalau ngasihnya cuma sedikit, Mbah Marzuki menangis. Ali Baris rungok noh kupingmu. Ada dalilnya bro. Kalau sampai sedikit Mbah Marzuki menangis, maka Mbah Marzuki bilang sama saya, Gus, tolong laporkan anak cucuku ke kantor polisi. Kenapa? Karena melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Karena amplopnya tipis. Saben malam Jumat dikubur boleh namuang kanggo jaluk doma wajan Quran ngajar sakalimah lamun ora dikirimi banjur Bakar taring kesing dunyok
kalau mati dia dikirim dong, apa ngerti? Ya ngerti ya. Mungkinnya apa? Jenengan lewat kuburan. Ini kan disunahkan udah salam, membaca salam. Itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Membaca salam itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti menjawab salam hukumnya wajib. Berarti ketika Anda mengucapkan salam kepada ahli kubur, dijawab apa enggak? Dijawab. Kok ini bosan kerungu, bosan kerungu, awakku pelayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Yang terlalu. Tapi ingat, walaupun mengucapkan salam itu hukumnya wajib, ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam di dalam sholat. Jangan dijawab dulu. Besok imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa buktinya doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Saya buktikan. Saya kirim surat kepada yang terhormat. Bukan surat nama siapa? Amerika siapa? Aziz. Aziz yang teman ya. Aziz dia kaki-kaki perkasa. Aziz gak keringan ya. Kepada yang terhormat saudara Ngacis. Dengan alamat Lambur Purbalingga. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani Kawasan Sleman Ngayogyakarta kohadirin Pak. Pak Pos, tolong surat saya diantar ke Lambur. Bikin besar Pak Kiai Pengajis. Orangnya seperti apa? Yang irmah. Apa itu? Irmi Masya Allah. Pak Pos berangkat dari Jogja ke Lambur. Kilat khusus. Apa Ben? Tapi yang lucu, kaget kok sejati cantem. Kagetnya jantungnya. Kamu jangan-jangan kayak Ajis. Ajis itu kayak pohon pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Begitu sampai Lambur, maka kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh Ngacis, surat saya tidak kembali ke Jogja. Tapi kalau surat saya tidak diterima oleh Ngacis, maka surat saya kembali ke Jogja. Pertanyaan pada Anda tadi sebelum saya datang, pasti sudah tahlilan kirim surat Fatihah untuk Bang Marzuki, balik apa enggak? Anda kirim surat Fatihah untuk Bang Marzuki, balik apa enggak? Kalau enggak balik, berarti ditampar, diterima. Yang orang percaya, Ajis mati ya. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang tua yang mati meninggalkan anak-anak yang soleh-solehah, yang masih mau mendoakan kedua orang tuanya, yang mau mendoakan leluhurnya. Mereka yang mati di sana hari ini berbahagia dengan doa-doa kita. Amin. Amin. Maka beruntunglah orang tua yang telah meninggal menghadap Allah yang Maha Kuasa, masih mau memperingati hari kematiannya, termasuk halnya. Masya Allah, hari ini Mbak Marzuki tersenyum dengan lebarnya. Terima kasih anak cucuku. Jangan lupa kusutah tebal amplopnya. Maka jadilah anak yang berbakti birrul walidain dengan kedua orang tuanya. Kalau hari ini ada orang tua mati, kalian doakan. Insya Allah besok kalian mati akan didoakan oleh anak cucu kalian. Amin. Saya mau tanya, orang sini besok dengar kabar Gus Miftah mati, mendoakan Gus Miftah apa enggak? Ajis, kalau besok dengar Gus Miftah mati, kamu mendoakan apa enggak, Jis? Enggak mungkin, Jis, saya enggak mati dulu. Itu Jis, kalau kita kenapa saya tidak pernah berhenti pengajian Jis, karena saya berharap mati pas pengajian. Kan keren kalau hari ini saya malam ini ngaji di Lambur, tahu-tahu Israel datang,
langsung ditunjukkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara najis. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah awwaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah, malam hari ini telah kita doakan. Mudah-mudahan Mbak Marzuki mendapatkan tempat yang nyaman. Halo. Sudah 11:30. Saya harus pindah ke tempat masjid. Apa? Saya ijazahi semuanya untuk membaca sholawat hasbi rabbi 3 kali setelah habis sholat. Ditutup dengan suratul fatihah. Pas iya karena budu wa iya karena saya diulangi 11 kali. Insya Allah kabul semua hajat, selesai semua masalah, bahagia dunia akhirat. Acis kita sama dia kolektor. Bacakan hasbi. Bayar hasbi rabbi. Ya, kita tutup dengan hasbi rabbi 3 kali. Shalawat Nabi Muhammad. Hasbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.